oke. Woi, mutar dia. Woi, menyedihkan bosku. Woi. Hancur aspalnya. Wih, terima kasih. Waduh, tidak bisa juga. Wih, hancur. Wih, sampai ke tanah itu ya. Woi, hancur kali. Digendong terus ya. Main duanya sama-sama menarik mengangkat. Oh, kelihatan tidak sejalan tarik menarik ini jadinya. Assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan kita di Tribun Bukit Kodok. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan video evakuasi truk yang sangat memilukan sekali di tanjakan Bukit Kodok ini. Dimana kita sebut memilukan sekali karena tidak sekali dua kali yang ditarik truk ini, namun berkali-kali. Apa hasilnya? Tidak juga berhasil berdiri sampai ditarik ke pinggir, ke tengah, dan sampai ke bawah. Dan ada juga penarikan truk pupuk yang gagal nanjak masuk ke dalam paret, disambung lagi dengan evakuasi tangki yang sudah lama terpendam di dalam sawit dengan dua kren. Oke teman-teman, saksikan terus videonya ya biar lebih terhibur. Terima kasih. Jangan gantung-gantung larinya ya, Bang. Langsung cari aja nanti, Bang. Oke, kita lihat. Masih mau tangkalkan seling ini. Oke, seling udah dicantumkan. Sudah mulai tarik ya. Oke. Okay. Guys, lepas sling, bosku.
Tahu tercul. Atas. Awas mesinnya. Ya bang, buru aja lah bikin dua lagi. Sama lagi juga itu. Ya bang, putar balik aja lagi bang. Sama lagi juga itu. Oke, kita lihat di, ingin dicoba kembali ya setelah diperbaiki selingnya. Ya, kembali lagi selingnya sudah dicantolkan ya. Oke. Oke, Bung. Pelan maju, Bang. Wis. Lagi terus. Lagi. Oke. Wih. Putar dia. Mungkin memalang. Iya, sini. Bang Atrek. Bang. Bawa ke kak kiri, Bang. Tarik lagi juga. Bannya itu digeser. Lagi awas. Woi, lepas Bang, lepas. Maju terus, maju. Lepas lagi bosku, belum juga bisa dievakuasi ini, kita lihat. Masih ada kendala ya, ditarik, tidak mau bangkit ya, hanya terseret saja. Aja kena panas sekali. Iya. Situ aja sih. Iya. Putar dulu biar selesai kita. Ya, iyalah. Sini, itu pun jangan macet. Enggak pula. Yang bisa tidak mau membentuk tim, ya mana bisa. Makan aja pun, kita tanya kita semua. Makan, kita tanya kita. Oke, mau tarik pantatnya gitu ya. Lagi. Menyedihkan bosku. Hancur. Pilu. Katanya belum bisa diberdirikan ini ya, akibat kurang slingnya, kita lihat ini. Oke, ditarik tuh. Ratap. Wadah. Hancur bosku. Waduh.
Wih, hancur aspalnya. Wih. Sedih sekali bosku. Seret terus. Ya, sudah dikondisikan begini dulu sementara untuk membuka jalur lalu lintas agar tidak terjadi macet dan terjadi hal-hal yang tidak diingini lagi, karena ini posisinya di tanjakan ya, dan penurunan yang rawan sekali terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, ini geretannya bosku ya. Ya, untuk sementara sampai di sini dulu evakuasinya ini kita lihat, karena belum bisa didirikan. Dan di sana masih ada juga satu truk Fuso Oren ya, masih masuk ke dalam parit juga ya, sedang bongkar muatan, akan dievakuasi juga. Satu unit dam mau mengevakuasi. Di sini kita lihat satu unit dam truk Fuso intercooler ya, kosong kita lihat ini, ingin coba ya mengevakuasi atau membangkitkan kembali truk coal diesel yang terguling ini. Masih ambil posisi, kita lihat truk dalamnya. Ya, kita lihat ya, mundur ya. Tegang. Ya, sudah dicantol bos ya. Mau ditarik ini. Aduh. Oke. Boys, menggasing. Boys, menggasing. Kembali lagi. Gas, sentak. Ya, coba bannya diganjal dulu ya. Sempat tadi ya, dua kali disentak, namun truk dam ini menggasing. Atau mungkin karena kosong ya. Go. Oke, Bang. Ah, jauh, jauh, jauh. Jauh, 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 sedikit. Waduh, tidak bisa juga, hancur, kasihan sekali wah truk coal diesel yang satu ini pak, berkali-kali digas namun nggak bisa juga. Yang ianya suka dikelilingkan juga lah, seling itu ke atas. Ban depan. Ban depannya enggak diganjal, bos. Ban depan aja, Pak. Kalungkan aja. Kayaknya suka, memang suka dikalungkan. Tes. Oke, Bang. Jauh. Mulai. 1, 2, 3. Dia lagi, aduh mak, lepas ganjal. Wih, hancur. Wih. Dua mobil. Lagi. Jangan dulu lewat, Bang. Wih, sampai ke tanah itu nyangkut tuh. Walah. Oke, yang menyaksikan juga ramai bosku ya. Di sini tertahan semua lalu lintas. Tertahan. Tahan, bantu diam kan?
Coba pelan aja bang, pelan pelan. Nariknya pelan. Pelan dulu pelan. Ah, pelan. Iya, satu dua. Ah, mundurin dulu. Mungkin, eh. Tenang, tenang. Aduh, 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 enggak bisa. Akhirnya, aduh. Bang, kayaknya kurasa itu pakai kalau ada tali diikatkan di sana ya kan? Itu naik itu, tertahan dia itu kan? Itu naik gini. Mana? Ini kalau ada seling dikaitkan ke tiang sana. Kalau itu baru. Dia nggak ngeser lagi kan tertarik sana, ini tertarik gini. Ntar bang. Karena ngeser ban ini kan, kalau nggak ngeser naik dia. Woi, awas, awas. Tahan lu. Enggak ada, udah, gas. Gas, aduh. Nah, inilah saatnya, Bang. Enggak. Pakai tali di sana. Seling. Udah, Bang, enggak bisa ini. Hancur motornya. Enggak bisa itu. Udah trik. Enggak bisa. Geser aja ke pinggir. Kembali lagi sekali lagi dicoba untuk ditarik lagi, Bosku. Sepertinya sangat sulit mendirikan truk old diesel bermuatan air mineral ini ya. Sampai sudah ada beberapa truk gabung sudah sama ini ya. Namun belum juga ada hasil. Kita lihat dulu, ini menggunakan dua sling ya. Tapi di asing udah sama. Oke, ini Bosku, satu lagi juga ingin ditarik ya. Berdekatan ini, kita lihat satu di sini ya. Kejadian di tanjakan Bukit Wado ini ya. Ngeri sekali ya. Ya, kita lihat dulu yang ini ya, sudah mau ditarik, kita lihat. Ini yang bermuatan pupuk ya, yang matrek masuk ke dalam parit. Oh, dengan muatan tangki 27 ton ya, picture kita lihat ini yang mau menariknya. Tarik. Oke, tarik pelan. Pelan, bos. Sabar. Siangin lo incingnya, angin. Ya, oke, sana pun persiapan, Bosku ya. Mau ditarik juga pakai dump truck itu. Di sini pakai Victor tangki. Oke, mulai. Lagi. Awas nembak di sini kau. Oke. Gas. Oke, waduh. Lepas, Bosku, selingnya. Aturan udah mau naik itu. Naik dia tuh. Naik atau rendah bang? Ikatannya bang? Oke, ini ternyata ya trompong ya, Victor ya, double gardan. Kita lihat mantap kuat kali nariknya, tidak tahan selingnya.
Ya, kondisi ini di Bukit Kodo hari ini ya, ada dua truk yang terbalik, ya, satu ada yang masuk ke apa, dan ini bersama-sama kita lihat mau dievakuasi. Oke, kita lihat dulu yang sana kembali, bosku. Bukit Kodo ya bosku, hari ini gawat. Semoga berjalan dengan lancar ya bosku. Satu unit mobil kalau di sini masih di pengikatan juga ya. Mobil Puso belum dimulai juga ini. Bekon ya bosku. Oke, di sini bosku dicoba kembali ya. Ya, kita mondar mandir ini bosku ya. Hari ini lihat oke. Oke bang, mulai tegangkan. Selamat sore teman-teman, selamat bertemu kembali dengan kita. Hari ini kita berada di tanjakan Proplat ya. Kita akan melihat evakuasi tangki yang sudah lama terduduk ini ya. Mau menggunakan ya kren tronton ya. Ini akan dinaikkan ke tronton ya untuk tangki yang sudah lama terduduk ini. Sini kita lihat ada kren tronton ya. Baru kali ini diturunkan ini. Sebelumnya biasanya yang kecil-kecil. Namun ini kita lihat ini menggunakan dua kren. Ya, yang pertama tronton dulu dimasukkan untuk ambil posisi pengangkatan truk yang sudah lama rusak di dalam sawit ini. Lihat ya, sudah dicoba kasih penyangga. Ini berkepala picture kita lihat ya. Kren baru. Inilah kondisi truk tangki yang mau dievakuasi. Sudah tidak ada lagi rodanya, semua sudah dicopot ya, mesin juga tidak ada lagi, sudah sangat hancur sekali truknya ini. Nah, ini peceran pula bosku. Banyak ban ini. Oke bang. Oke, di sini kita lihat lagi pengevakuasian truk tangki yang sudah lama terbenam di sini ya. Tahan menggunakan rek. Derek ini super ya, kita lihat ini dereknya. Derek baru, tronton ini. Apa yang berasap itu? Membakar, Pak.
diturunkan derek satu lagi ya dari Maju Jaya. Untuk menariknya ya, yang satu mengangkat, satu menarik. Ini berputar arah dulu, masuk mundur dia. Ya, masuk dereknya, posisi atrek. Wuih, awas nyangkut, Pak. Up. Wuih. Ganti posisi pengait ya, karena depannya nyangkut itu bagian kepala, beban yang ada di bawah.
kan tinggi-tinggi kenapa kan? Dua-dua dikaitkan itu ya, cantolan daripada tangki ya. Ya, baru naik ya. Tinggal menarik ini. Ini masih ada kendala ya. Geser dulu ya, tinggal penaikan daripada tangki ini. Thank you.
Oke, sepertinya menggunakan satu lagi ini ya, mau ditarik. Kelihatan tidak sejalan, tarik menarik ini jadinya. Oh, ada yang mengganjal itu. Baru jalan dia.
dipanjangkan ke sana, baru tarik selingnya, baru dia lurus. Kok main dorong ini salah? Nah, baik, kenapa mana lalu? Di atas. Lewatan. Dari tadi sana depannya bisa ya. Menggeser dari fireman. Depan. Oke bosku, selesai sudah ya evakuasi daripada tangki yang sudah lama tertidur ini. Di sawit-sawitan dipakai evakuasi oleh dua truk ya, dan dinaikkan ke gandengan truk derek ini ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kita. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.